pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Di rumah aja, mending bikin durian ek tart ini yuk. Paduan puff pastry yang renyah dengan isian durian yang creamy dan wanginya, ya ampun, nggak bisa satu doang. Cek resep selengkapnya dengan tonton video resep ini sampai habis ya. Resep ini gampang dan enak banget loh, sayang kalau nggak dibuat di rumah. Nah, untuk kalian yang udah coba resepnya, jangan lupa komen di bawah ya. Posting hasilnya di sosmed kalian dan jangan lupa juga untuk tag sajian sedap.